Medium Tank ini satu produksi PT Pindad yang hasil kolaborasi dengan FNSS Turki. Menjadi pertanyaan adalah apa peran Pindad di situ? Pindad mengerjakan satu prototipe di Indonesia dan satu prototipe dibikin di Turki. Ada yang dilaksanakan tes di Turki dan ada yang dilaksanakan tes di Pindad. Kenapa? Agar supaya kita saling berinformasi hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki. Dari situ kita menghasilkan satu produk yang final, di mana setelah itu kita sudah bisa berhasil melakukan yang namanya uji performansi, uji lintas, uji blasting test, kemudian uji tembak. Dan alhamdulillah semuanya berjalan baik dan kita lulus mendapat sertifikasi. Dan sekarang seperti yang kita tampilkan di sini adalah medium tank hasil pengembangan anak bangsa, dalam hal ini adalah PT Pindad. Tentunya ke depan selain kita akan memenuhi market kita di dalam negeri, tentunya kita melihat market kita keluar. Dan itu banyak, sudah mulai ada beberapa negara yang menanyakan tentang medium tank kita dan menawarkan ke kita untuk ikut lelang di negara mereka, karena apa yang kita buat ini merupakan satu kendaraan tempur yang bisa dikatakan baru, dan baru bisa dikatakan tiga negara yang punya setelah adanya main battle tank. Sekarang kita punya medium tank dengan kemampuan teknologi dan kemampuan manuver yang cukup baik.